ia komai engkai itu masang ramah sama di gagah masangan si pararente ipak banua si rujuk-rujuk ke tomas si sumpul loloi si pakariu rengu anak-anak insya Allah tak bakal perkusenda anak darah campak da'e dan insya Allah membawa suatu kebahagiaan dan kejayaan sininda engkai hadiri padamui topapulei menia toripulei Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baik yang ada di dalam wilayah Kabupaten Bone yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang berasal dari luar sana yang punya hubungan kecintaan terhadap Kabupaten Bone ataupun Tanah Bone pada hari ini. Senangi mak kedah terimali mak terdesak iman yang ada dat iruak kecil simbol budaya maka para pemeran yang telah ditunjuk untuk mengambil terlebih dahulu air dari 7 sumur kuno yang ada di Tanah Bone. Mengapa air? Ya, karena air adalah simbol kehidupan. Airlah yang membuat manusia-manusia dan tubuh makhluk-makhluk lainnya dapat bertahan hidup di muka bumi. Airlah yang akhirnya membawa kesejahteraan. Semoga makna filosofis itu dapat terjadi pada diri kita dan semua kita yang ada di tempat ini. Bahwa suatu ketika dan pada ujungnya dalam ritual prosesi matompang pada hari ini sangatlah pantas tari Pak Jaga disertakan mengiringi prosesi matompang, tentu dalam kaitan makna filosofis bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah patut untuk menjaga
segala peninggalan-peninggalan leluhur, dan tentu saja mempertahankan segala hal yang baik dan yang tidak bertentangan dengan akidah, dan kemudian memodifikasi ataupun membuang jauh-jauh hal-hal yang sudah seharusnya ditinggalkan. Ya, Kabupaten Bone, bersyukur alhamdulillah karena pemerintah bersama masyarakat menjaga dengan teguh adat dan budaya itu. Ya, karena masyarakat Bone berprinsip biarkanlah kebudayaan menemukan surganya sendiri. Hadirin, dahulu tari Pak Jagaan belum kacang telur rame senyum di waktu subuh. Kota Bone sejuk benar segar, wajah Bone selalu kurindu. Lebak batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Maksud hati berpoligami, apa daya takut sama istri. Kecamatan Amali, Bone Choir telah resmi terdaftar berdasarkan verifikasi pemberkasan menjadi salah satu peserta paduan suara yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia untuk berkompetisi pada ajang Bali International Choir Festival 2022 di Kutai, Bali, bulan